YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara para penonton malam seram. Ya. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Bertemankan saya KC, rancangan Malam Seram ini. Sebelum itu, peringatan pada semua. Setiap kali saya live, saya akan ingatkan hanya sekadar perkongsian. Pengalaman yang diketengahkan hanyalah perkongsian daripada pengalaman-pengalaman rancangan inilah, peminat rancangan ini. Jadi saya hanya sampaikan dan tambahkan sedikitlah drama, drama dengan background music ataupun muzik latar dengan juga kesan-kesan bunyi, kan. Jadi untuk menghidupkan cerita itulah. Walau bagaimanapun, ada kalanya kisah yang disampaikan boleh kita jadikan sebagai satu iktibar, nak-nak kisah tentang sihir, ya, kisah apa jualah yang boleh jadikan iktibar, kita jadikanlah sebagai satu iktibar. Selamat datang ke rancangan Malam Seram. Kepada geng Momok Captain dan geng Momok Sajen yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram, terima kasih atas sokongan yang diberikan kepada saluran YouTube, ya, Malam Seram. Dan juga kepada iaitu moderator-moderator yang setiap malam bantu KC untuk tengok ketenteraman. Terima kasih yang wawarkan, yang mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berikan sumbangan super chat, super sticker. Terima kasih kepada moderator semua. Terima kasih kepada semualah geng Momok secara amnya yang sudi bersama dengan saya KC, tak kiralah melalui Spotify, Apple Podcast, YouTube ke. Yang penting anda sudi mendengar, saya sudi berkongsi pengalaman yang dikirimkan. Okey, kalau sudah bersedia, sebelum itu, rancangan satu jam berikut ini, Malam Seram, ditaja dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Ejen Hartana Tim Mirzafai. Kalau anda mencari Ejen Hartana yang cekap, amanah dan yang bertauliah, pastinya Tim Mirzafai akan sedia membantu anda. Sebentar nanti kita akan dengar lah, mungkin kata-kata puas hati, ya, yang telah pun disampaikan oleh beberapa pelanggan hashtag Tim Mirzafai. Kalau ada jual beli hartanah, tak kisah nak-nak rumah BTO, resale flat, nak cari rumah, nak jual rumah, anda boleh hubungi Mirza Subari di 8383 2145 ataupun Fai Muni di 8333-8555.
Jom, Miss. Hey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kisah berikut ini datangnya daripada mana tadi? Ini dia. Nama beliau, Casey boleh panggil saya Miss Hana. Ya, Miss Hana berkongsi satu kejadian seram. Menurut Miss Hana, pengalaman beliau yang dikongsi oleh Miss Hana dalam rancangan ini adalah kiriman berkenaan dengan beliau pernah dululah bertugas di salah sebuah sekolah tadika. Sebab tu nama dia Miss Hana. Jadi anak-anak murid panggil Miss Hana lah. Miss Hana, Miss Hana. Dan Miss Hana berkongsi satu kejadian. Saya pernah mengalami satu pengalaman yang seram ketika kami mengadakan satu upacara iaitu graduation lah, convocation kononnya untuk pelajar-pelajar kindergarten tu yang akan melanjutkan dia next phase of their education, iaitu pergi ke darjah satu. Jadi lazimnya acara ini akan diadakan Casey di hotel. Jadi kita akan dapat tempat tu ya pada pagi hari, dan ada kalanya kita akan bermalam lah, guru-guru nak-nak yang single ni akan bermalam di hotel yang sama selepas acara tu saja untuk katanya merelaxkan diri. Merelaxkan diri Jadi beliau berkongsi ketika acara ni sedang berlangsung, saya sedang cari seorang pelajar yang mana tiga persembahan, tiga acara lah, tiga acara sebelum ia bermula kita kena standby satu item seterusnya lah. Jadi every three item before that kita dah kena cari pelajar-pelajar ataupun individu yang terlibat dengan item yang akan datang. Jadi ada seorang pelajar ni tiba-tiba dia hilang ke si. Cari, ramai orang cari dia, tak jumpa ke si. Pelajar ni adalah seorang pelajar kindergarten tu dan seorang pelajar perempuan. Begini kisahnya. Jom. Jadi saya dan juga beberapa orang guru carilah pelajar ni. Sebelum tu semua nampak. Yang mana pelajar kelas kindergarten tu ni ada bersama dengan kawan-kawan. Tapi bila nak mulakan persembahan, dia hilang. Ini problem ke si? Nasib baik kita dah buat persiapan tiga persembahan sebelum bermula, kita dah panggil tim ni. Jadi kita ada masa sedikit untuk cari dia. Masa pun tak banyak ke si? Mungkin dalam 20 minit macam tu lah. Mak dengan bapa dia dah dekat depan. Biasa nak tengok anak buat persembahan ketika graduation. Jadi saudara para penonton, cari punya cari, akhirnya jumpa pelajar ni. Dekat mana ke si? Pelajar ni berada dekat dalam toilet. Tapi toilet ni bukan toilet yang dekat dengan ballroom yang kita gunakan ni. Dia jauh ke si? Jauh daripada kawasan ballroom hotel. Dia lebih ke arah tempat shopping center, kata beliau. Nasib baik saya ni tergerak hati, kata Miss Hana, untuk pergi ke toilet berkenaan. Saya nampak dia tengah berdiri dengan berpakaian seragam untuk buat persembahan. Saya kata, "Mira, Mira, what are you doing here? Why are you here, Mira?" Ha, kan suara cikgu dah keluar. Kau ada. Dan si Mira ni hanya kata pada saya, "Teacher, I'm scared." Kemudian saya tanya dia dengan baik. Saya pun tak naklah marah dia, nanti dia menangis, naik atas buat sembahan tak ada mood. Jadi saya cakap dengan dia, "Mira, semua orang tengah cari Mira. Mira buat apa dekat toilet ni? Mira, berak eh." Yelah, kadang-kadang pelajar ni, walaupun mereka usia, ya, usia 6 tahun ke si, K2 kindergarten tu, kebanyakan pelajar-pelajar ni ada perasaan malu ke si?
Dia kalau buang air ke, ya, dia akan tercicir, dia terkucil, dia malu ke si. Dia tak nak pergi depan-depan kawan. Kalau orang tua, dah tua-tua pun buat benda salah pun tak malu. Jadi saya tanya dia lah, "Mira berak eh? You poo is it? Kencing dalam seluar?" "No teacher, I'm scared," kata dia lagi. Mira takut apa? Cakap dengan teacher. Takut apa? Kemudian saya tanya lagi, "Mira datang sini buat apa? Ha? Kan dekat hall tadi tu ada toilet?" Dia kata, "Mira ingatkan tadi ada mama." Jadi budak ni cakap dekat saya pada petang-petang hari ke si, eh, dia cakap dia nampak mak dia. Mak dia panggil, "Mira, Mira sini, Mira." Jadi budak ni cakap dia pun ikutlah perempuan yang menyerupai mak dia. Dia ikut sampai dekat toilet. Mak dia cakap, "Mira tunggu sekejap eh, mami masuk toilet." Jadi dia tunggu dekat luar toilet pada mulanya, kan? Tunggu dekat luar, lama mak dia tak keluar-keluar. Dia tolak pintu toilet, dia cari mama dia lah. "Mama, mama, mama." Dia masuk dalam, kemudian dia nak keluar, dia takut lepas tu. Tak tahu macam mana nak patah balik, dia stay dalam toilet ke si. Saya pun tengok jam, dah nak dekat ni. Dengan segera saya dokong anak murid saya ni, saya lari ke si. Dokong dia lari. Sampai dekat ballroom backstage, betul-betul lah MC tengah buat announcement persembahan daripada kelas K2, dan Mira pun terus naik bersama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah dapat buat persembahan. Ibu bapa dapat lihat kalau anak mereka hilang pasti akan jadi kecoh. Sampai ke hari ini saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku pada petang itu. Menurut Mira, dia nampak ibunya, mami dia lah, berjalan panggil dia masuk, ikut pergi toilet. Kemudian kenapa tak keluar? Sebab dia takut tak tahu macam mana nak patah balik. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, itu tadi kisah daripada Miss Hana yang berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Seterusnya yang ini saya nak kongsi sama daripada pengirim kita bernama mana tadi ya? Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ni peminat gila Malam Seram KC. Kalau ada orang peminat setia, peminat nombor satu, saya gelahkan diri saya peminat gila. Dahsyat lah sampai gitu sekali ya. Peminat gila eh. Jangan jadi biol sudah ya. Saya nak berkongsi satu kejadian. Mohon maaf kisah saya ni pendek dan padat. Pengalaman saya simple ke si. Masa tu saya balik rumah agak lewat pukul 12 lebih tengah malam. Dan daripada bawah blok rumah saya, bila nak berjalan balik ke rumah, sampailah naik lift, sampailah keluar lift, saya rasa macam diri saya ni ada sesuatu yang ikut. You know sometimes you will have that feeling. Malam tu macam tu lah perasaan saya ni, macam ada benda ikut saya. Jadi saya keluar daripada lift, kemudian Casey, saya berdiri dekat depan pintu rumah. The presence, kehadiran makhluk yang saya tak boleh lihat tapi boleh rasa kisih, memang kuat. Mulut saya ni mula baca ayat kursi. The moment saya baca ayat kursi, bulu roma saya meremang kisih. Yes, maksudnya adalah benda tu nak ikut saya. Hanya selepas saya baca ayat kursi, habis saja baca ayat kursi, saya kata, "Aku tidak izinkan kau masuk rumahku. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku berlindung daripada Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Saya pun buka pintu dan lat beberapa jarak daripada pintu rumah saya ni, sebelah belakang saya adalah pintu untuk turun tangga.
Rumah saya pintunya jenis tangganya jenis yang berpintu. Jadi nak turun tangga kena tolak pintu. Dan pintu tu kalau kita tolak, kita lepaskan dia akan tutup. Tutup sendiri. Selepas saya beri salam ke si, tiba-tiba pintu dekat belakang saya, the door leading to the staircase, macam ada orang tolak dan dia tertutup. Kedung. Casey, waktu tu saya rasa perasaan meremang tadi dah hilang, Casey. Kemungkinan besar apabila saya baca surah, iaitu ayat kursi, dan saya pun cakap dekat benda tu directly, yang saya tidak izinkan dia masuk dengan nama Allah. Saya beri salam. Kemungkinan dia batalkan niat nak masuk rumah saya. Mungkin dia keluar. Pintu tu hanya setakat memberi saya tanda dan isyarat, yang maksudnya aku dah jalan. Faham? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Hantu pun pandai ya, tolak pintu. Jadi ingat saudara, macam tadilah berada kita sebelum sebelum masuk dalam sebelum masuk dalam rumah, dia itulah dekat depan pintu tu dia baca surah kan, kemudian sempat lagi dia lafazkan katanya aku tak kacang kau, jangan ikut aku, aku tak benarkan kau masuk dalam rumah aku. Kemudian dia sebutlah Bismillahirrahmanirrahim, ataupun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung dengan Allah dan juga katanya di sini dan para malaikatnya. Dan dia beri salam, dia nak buka pintu, pintu belakang buka dulu. Okey. Kisah berikut ini, saudara. Ini saya rasa agak seram sedikit. Kiriman ini datang daripada Aisyah yang berkongsi kejadian seram berlaku apabila dia dan juga seorang lagi kawan sedang duduk dekat luar rumah. Ini berlaku bukan di Singapura, tapi ini berlaku di Sungai Besi. Saya tinggal di sebuah kondominium, Casey, bersama dengan suami saya, kata Aisyah. Kawan saya datang dan kita pun duduk lepak dekat luar kondominium. Dan sesuatu berlaku apabila kita sedang sibuk berborak. Jom Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kata Aisyah. Jadi dia dekat luar koridor rumah dia di Sungai Besi. Dia ada letaklah, mungkin ada letak kerusi, letak meja. Kawan datang, kawan duduk dekat luar. Suami beliau dah tidur pada malam kejadian seram ini berlaku. Suami saya dah tidur. Saya duduk dekat luar kerana suami saya ni jenis yang tak suka rumah ada asap rokok. Suami saya tak merokok ke si. Kawan saya ni pula kuat merokok. Nanti kang kena marah dengan suami. Jadi dia lebih selesa duduk luar sambil kita berborak-borak. Nanti dia akanlah beberapa batang rokok sekali duduk. Waktu tu tengah cerita ke si? Tengah seronok bercerita. Cerita tentang apa? Tentang kawan, tentang kerja. Tiba-tiba masuk satu topik. Topik cerita seram. Kawan saya tanya, semalam kau ada dengar tak Casey cerita? Kata dia, tanya dia pada saya. Jadi saya tanya dia, cerita apa eh? Alah, semalam tu dia jelaskan pada saya, Casey ada baca satu kisah. Kisah mana jiran sebelah ni yang terdengar bunyi pelik dekat rumah jiran sebelah. Kemudian dia buat pemeriksaan, menurut kawan saya ni lah, rumah sebelah tu dah lama kosong, memang tak ada orang. Jadi tengah cerita-cerita pasal tu, tiba-tiba kawan saya tanya, "Singa Syah, rumah kau sini semua ada orang tinggal ke ataupun ada rumah kosong?" Kemudian sambil tu tersenyum, dia pun bakar hidupkan, nyalakan rokok lah. Jadi dia pun isap rokok.
Sedang dia isap rokok, saya pun cakap dekat dia, "Ish, kau ni meripik lah. Rumah aku, jiran ni semua aku kenal. Dari ujung situ sampai ujung sini, semua jiran aku kenal. Tak ada yang kosong lah." "Ih, kamu ni," marah saya kepada kawan saya. "Aku tanya aja, aja sebab rumah kau kat luar koridor ni pun malam-malam semacam eh." Jadi Casey, kita masih berborak cerita hantu, masih berborak cerita hantu kan. Dan Casey, tiba-tiba saya dengan kawan saya terdengar suara yang menakutkan. Pertama kali bila saya dengan kawan saya, kata Aisyah, terdengar suara ni, saya ingatkan pada waktu itu, itu adalah bunyi handphone berbunyi. Saya bercakap, "Eh, handphone kau yang bunyi, bising ah." Pada mulanya tak perasan tau, Casey, suara tu seram. Tak perasan. "Hah, handphone aku?" Kawan cakap, "Ni handphone aku kat tangan. Bunyi apa?" Bila dia masuk ke tower dan macam mengilai, Casey, terus saya dekat cakap dekat kawan saya, "Habis bunyi apa ni eh?" "Saudara para penonton Malam Seram," Aisyah cakap, "Eh, kau dah habis rokok? Dah habis belum? Dah habis belum?" tanya saya pada kawan. Dah lah. "Eh, jom masuk rumah aku. Masuk rumah aku, jom. Casey, saya dengan kawan saya dengar dengan jelas, menangis, mengilai, ketawa, semua dalam masa beberapa saat kejadian seram itu berlaku di luar rumah saya. Kondominium yang saya tinggal di Sungai Besi, belakang rumah adalah hutan dan semak samun. Mungkin ada yang tahu kondominium mana yang saya maksudkan. Kemungkinan bila kita mengumpat pasal dia secara terang-terang, bila kawan saya tanya, "Ada tak sini?" dia pun mula muncul, Casey. Wallahualam, tapi bila kawan saya masuk dalam rumah, masalah dia bila dia nak balik kan? Tidak, kawan saya tak balik. Malam tu dia tidur dan temankan saya sampailah ke pagi. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Mula-mula dia ingatkan itu adalah bunyi kawan punya ringtone eh. "Eh, handphone kau bunyi eh? Bising ah." kan? Mula-mula ingatkan handphone, dia pun tegur lah. Kemudian kawan dia kata, "Apa pula handphone aku? Ni handphone kau kat tangan ni. Tapi bunyi apa ni eh?" Mula-mula dengar macam bunyi ringtone lah kan. Lama-kelamaan baru register dalam kepala otak ni, "Eh, kenapa bunyi dia macam orang mengilai, menangis, ketawa? Dengar ni." Kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh hashtag Tim Mirzafai. Pada anda yang nak dapatkan khidmat Tim Mirzafai, mereka baru-baru ini pada tahun 2020 baru-baru ini mereka baru dapatlah pengumuman lebih kurang sebulan yang lalu, macam itulah. Sebulan yang lalu mereka dianugerahkan dalam kedudukan ejen terhebat nombor 28 dan 36 dalam bukan 100 tapi lebih daripada 1000 ejen.
lebih daripada 1,000 ejen hartanah. Inilah kedudukan mereka kerana kerja keras mereka membantu para pelanggan untuk mendapatkan rumah idaman. Jadi sekarang kisah akan ketengahkan dahulu, iaitu sedikit informasi yang dikongsi oleh ejen Fai Muni berkenaan dengan resale flat dan levy. Harap dapat beri penaja malam seram lebih kurang dalam 4 minit untuk berkongsi informasi mungkin yang akan manfaatkan anda para pemilik rumah. Jom, silakan Fai. Selamat malam KC dan juga peminat-peminat malam seram. Okey, nama saya Fai dari Tim Mirza Fai. Okey, KC, pada malam ini saya akan berkongsi tentang resale levy. Okey, so ini adalah pada saya adalah salah satu topik yang important KC, sebab kita dah jumpa ramai pelanggan, ada yang di kalangan mereka adalah dari malam seram. Okey, so mereka mengatakan mereka mahu membeli rumah BTO. Okey, tetapi okey, ada yang kadang-kadang okey, klien yang beli a second BTO ni, okey, mereka kena resale levy. Okey, so apa ini resale levy? Okey, so saya akan terangkan satu persatu KC. Okey, so resale levy ni ialah bila you pernah beli rumah direct daripada HDB. Okey, you pernah, rumah pertama you adalah BTO ataupun sales of balance flat. Okey, so bila you dah jual, okey, you rumah kedua you, you nak beli lagi satu rumah daripada BTO ataupun sales of balance flat. Okey, then you akan dikenakan resale levy. Okey, resale levy jumlahnya adalah kalau rumah sekarang you okey 3 bilik, 4 bilik ataupun 5 bilik. Okey, resale levy akan berada di dalam 35 hingga 45 ribu. Okey, resale levy ni hendaklah dibayar menggunakan cash KC, tak boleh gunakan CPF. Okey. Okey. Lagi satu senario yang saya boleh highlight. Okey, kalau sekarang ni rumah you, okey, you tinggal di rumah BTO yang you beli direct dari HDB ataupun balance flat. Okey. And kalau you rumah kedua ni yang you nak beli ni adalah rumah resale. Okey. You tidak perlu dikenakan resale levy. Okey. Lagi satu senario yang saya boleh berikan adalah okey, kalau rumah pertama you you beli adalah rumah resale and you ambil grant. Okey, rumah kedua kalau you nak beli, you beli rumah direct daripada HDB seperti BTO ataupun balance flat, you pun akan dikenakan resale levy. Okey, pasal rumah pertama you, you beli rumah resale. Walaupun you beli rumah resale tetapi you ambil grant. Okey, so rumah kedua ni kalau you beli rumah BTO ataupun rumah balance flat, you tetap akan dikenakan resale levy. Okey. So kalau you beli apa-apa rumah resale, okey, tidak ada resale levy yang dikenakan. Okey. Okey, Casey, lagi satu yang saya nak highlight Okey, kita juga ada klien yang tanya, okey, Fai, sekarang ni rumah saya daripada 5 bilik, saya nak downgrade pergi 3 bilik ataupun 4 bilik. Saya nak kena bayar resale levy ataupun apa-apa levy tak? Okey, tidak perlu. Okey, Casey. Kalau rumah you 5 bilik, you nak downgrade pergi 4 bilik ke 3 bilik, you nak bayar habis ke, you nak ambil loan ke apa ke, okey, you tetap boleh downgrade, you tak payah bayar apa-apa. Okey. Asalkan you beli rumah resale, you tidak payah dikenakan apa-apa resale levy. Okay. So, kita ada ramai pelanggan yang confused. Okay. Yang mengatakan, Fai, apa salah nak kena bayar apa resale levy semua ni? Okay. So, resale levy ni is actually bila apa you nak beli rumah daripada BTO ataupun sales balance flat. Okay. So, it's actually BTO ataupun balance flat ni is actually direservekan untuk pembeli buat kali pertama. Okay, so kalau you dah beli rumah buat kali kedua, okay, government mengatakan you masih boleh beli rumah balance flat ataupun BTO, tetapi you nak kena bayar resale levy kepada government. Okay, so something like apa saman lah gitu kan, KC. Okay, so resale levy hanya boleh dibayar menggunakan cash. Okay, tidak boleh digunakan CPF.
Okey. Okey, itu saja yang saya nak kongsi pada malam ini. Okey, jikalau you ada apa-apa soalan tentang jual rumah ataupun beli rumah, hubungi kami, okey, tim Mirza Fai. Okey, saya Fai. Okey, dan dengan partner saya dengan Mirza, okey, kami merangkumi tim Mirza Fai. Okey, kami ada lain-lain lain-lain yang yang juga membantu kami di dalam urusan hartanah. Okey, itu saja yang saya nak kongsi. Selamat malam dan selamat bersahur. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, Ramadan Karim. Sebelum saya berehat dengan sebuah lagu, saya nak kongsi kisah yang ringkas. Ini saya terima daripada bukan email, tapi ini private message yang saya terima. Assalamualaikum Bro Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya, jangan sebut nama Facebook. Okey. Beliau kirimkan private message kepada Kesi. Jangan sebut nama Facebook saya, Kesi. Kesi gunakan nama My, bukan nama sebenar. Saya nak share satu kejadian yang baru berlaku tadi. Tadi? Sedang mendengar KC baca kisah Malam Seram dan KC ada putar sound effect yang macam orang mengilai, menangis, ketawa tu kan. Mula-mula steady je KC. Steady ya. Sebab taklah rasa seram sound effect tu kan. Okay. Habis KC stop main sound effect tu, pada mulanya saya tak perasan yang KC dah stop. Suddenly saya dengar bunyi macam orang suara perempuan giggling. Giggling tu macam ketawa kecil lah. Macam macam tu lah contoh eh. Jadi saya macam, kenapa Kesi sound effect ni macam real eh? Dan bila Kesi start berbual, sound effect yang Kesi mainkan tadi, suara mengilai, menangis tu kan, dah tak ada. Saya masih dengar Kesi. Suara perempuan ketawa, giggling, kata beliau. So saya mohon maaf, saya terpaksa off my YouTube channel. Saya tak boleh tonton Kesi malam ni. Scary Kesi. Saya sekarang dalam bilik, tengah nak masuk alam mimpi. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, tadi seram eh. Tiba-tiba ada suara tambahan eh. Siapa pula yang tengah giggling eh? Terima kasih eh. Sempat jugalah type eh. Masuk Facebook dia type tau. Ni semua effort eh. Terima kasihlah atas usaha anda untuk berkongsi pengalaman seram tadi. Okey, kita berehat sekejap boleh. Sebuah lagu untuk anda. Yang ini daripada Team Talk Malaysia. Dengan lagu yang diminati ramai sebenarnya. Lagu Ujian Insan. Pada semua yang sedang menonton, selamat mendengar. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri. Patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, itu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri. Patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Ah.
insan saat kau diuji. Sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi. Bersyukur nikmat yang diberi. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh hashtag Ejen Hartana Tim Mirza Fai. Hubungi untuk sebarang urusan jual beli hartana, boleh hubungi Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Mereka telah pun banyak membantu pelanggan-pelanggan untuk mendapatkan bukan saja rumah, mendapatkan rumah yang rumah idaman, rumah impian. Rumah idaman, ada orang rumah idaman dia nak tinggal tingkat tinggi dan ada pula kata kalau boleh jangan beli rumah tingkat-tingkat atas atas tu bumbung. Kalau bunyi orang berlari main goli tu, macam mana kau nak suspek jiran atas? Atas tu bumbung. Macam-macam lah. Okay, cakap tentang rumah ni, kisah berikut ini yang Casey nak bacakan. Kejap lagi Casey akan bacakan kiriman-kiriman sumbangan anda semua ya, insyaAllah. Sebab tadi kan saya dah ketengahkan temu bual yang dikongsi sama, jadi saya rasa saya baca kisah dulu, nanti akan saya sambung lah. Okay, yang ini cakap tentang rumah ni. Kiriman berikut ini berkenaan dengan kejadian dalam rumah. Jadi dalam rumah kita selalunya, sekarang saya tak pastilah, saya rasa mungkin tak banyak rumah yang ada telefon dalam rumah. Sekarang semua pakai handphone kan? Tapi zaman-zaman dulu, telefon dalam rumah tu adalah satu keperluan kan? Dia keperluan simpan ada telefon dalam rumah. Ada orang setiap sudut dekat rumah, ruang tamu, dapur, dalam bilik semua ada telefon. Jadi bila telefon berbunyi je, dia angkat. Senang kan? Tak payah nak keluar jalan sampai kat ruang tamu. Jadi ini kisah daripada Linda yang berkongsi, malam tu ketika kejadian seram ini berlaku, saya sedang bercakap dengan ibu saya, Casey. Suami saya bekerja, saya tinggal seorang dalam rumah, dan malam tu nak dijadikan cerita seram, kebetulan hujan. Jadi tengah bercakap dengan ibu saya, tengah berbual kan, dan saya menggunakan telefon bukan cordless. Saya menggunakan corded phone. Maknanya telefon, gagang telefon dia ada wire lah. Wire tu pergi dekat telefon. Kalau gunakan cordless, telefon jenis tu adalah jenis wireless. Dia gunakan signal transmission. Berbual macam saintis . Jadi saya sedang bercakap dengan mak saya. Tiba-tiba mak saya tanya, hujan ke rumah kau? Sebab dia tadi dengar bunyi guruh ke si. Kemudian kata, hujan mak. Dah lah, hujan-hujan tak bagus lah, nanti berbahaya cakap kat telefon. Mak-mak gitu jangan pakai telefon. Kan? Jadi hujan-hujan lah, nanti besok aku buang, mak buang kau lah. Mak saya pun letak telefon ke si. Letak telefon. Selepas mak saya letak telefon, saya pun bangun lah nak pergi bilik, nak siap-siapkan diri untuk tidur kan. Bangun tengah jalan ni, tiba-tiba telefon rumah saya berbunyi. Bunyi ke si? Saya macam, suami saya takkan telefon. Sebab dia kalau kerja, tak boleh gunakan telefon. Jadi, siapa mak saya agaknya call balik. Saya pun pergi kat telefon. Saya confident ke si cakap, bukan main marah tadi, cakap hujan lah jangan call. Ada apa mak? Takap saya pada mak saya. Dan mak saya cakap, Linda, buka pintu, mak dah sampai. Hah? Apa mak? Mak, apa mak cakap ni? Suara terus-terus hilang ke si? Dia cakap sekali je, Linda, buka pintu, mak dah sampai. Hello? Hello? Mak? Mak, hello? Pang! Bunyi peti guruh kuat ke si? Saya terperanjat, saya letak telefon, kemudian saya call mak saya. Tekan, bunyi telefon, tapi tak ada orang angkat. Rumah mak saya ni, saya dulu pernah tinggal serumah dengan mak saya dan saya faham dengan dia sangat.
Dalam rumah tu cuma ada satu telefon. Telefon tu diletakkan dekat ruang tamu. Mak saya kalau dah masuk bilik malam-malam dan nak tidur, telefon tu berbunyi 2000 kali pun dia tak akan jawab. Tak akan jawab, Casey. So saya cubalah call sebab saya ingatkan mak saya tadi call kan. Call tak jawab. Maknanya mak saya dah dekat bilik dan nak tidur. Tapi tadi siapa yang call saya, Casey? Dia kata buka pintu, mak dah sampai. Ah, saudara para penonton Malam Seram. Jadi bila mak dia cakap macam tu, kan, dia pun terperanjat. Dia dah letak telefon ni, tengah fikir siapa pula yang cakap Linda buka pintu, mak dah sampai. Tiba-tiba kata Linda, "Casey, saya dengar ada orang ketuk pintu." Pada waktu itu, kata Linda, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya, Casey. Jantung saya bila dengar the first knock, ketukan yang pertama, dung dung dung, terus jatuh, Casey. Hey, siapa ketuk pintu tu? Can you imagine, Casey? The whole night, saya kena ganggu ada orang ketuk pintu. Dan sebelum dia ketuk pintu, saya angkat telefon. Can remember tadi saya cakap, "Linda, Linda, tolong buka pintu, mak dah sampai." Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kenapa? Jangan, yang penting jangan buka pintu lah. Jangan buka pintu. Kadang-kadang suara mak dia kat pintu, "Linda, buka pintu Linda." Tak apalah. Seram. Mak dia, bunyi guru ni, dah lah. Mak letak telefon, dia pun bangun nak masuk bilik, tiba-tiba telefon berbunyi kan. Dia pun cakap, "Mak kata jangan telefon, hujan." Masalah dia bila dia jawab, mak dia boleh cakap macam tu, "Linda, buka telefon, mak dah sampai." Siapa sih? Tak mula. Nasib baiklah hantu tak ada nombor handphone saya. Casey, kau mengumpat pasal aku ke? Habis. Tak apalah. Okey, kita ke hujung talian. Ada orang yang nak minta Casey telefon. Jom kita telefon beliau sekarang untuk berkongsi kisah. Ini jauh ni. Bunyi dia tone lain. Dari mana ke gerangan? Hello, selamat malam Seram. Hello. Ya, hello. Siapa bercakap ni? Hello. Hello, dengar tak? Hello. Ya, hello. Siapa bercakap ni? Ada kisah nak berkongsi cerita tentang. Siapa nama ni? Namanya? Sarah. Sarah. Jadi Sarah ada pengalaman seram. Panggilan dari mana, Sarah? Dari Batam. Dari Batam. Jadi pengalaman seramnya, silakan langsung kongsi pengalamannya. Ayo. Pengalaman seramnya, silakan. Hello. Ya, silakan Sarah, pengalaman seramnya. Mungkin tak dengar agaknya ya, sebab saya cakap dengan dia lambat reply. Kalau boleh jangan tonton video di YouTube. Ya, kalau tonton video YouTube nak reply saya lambat. Jadi handphone tu sentiasa di telinga, jadi senang untuk kita berkomunikasi ya. Tak apa, mungkin kalau ada kesempatan yang lain saya akan hubungi anda lah. Yang ini pengalaman selanjutnya daripada pengirim kita. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Syafiq. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Dulu saya pernah, Casey, mengambil upah. Upah ni saya kerja dengan seseorang. Seseorang ni yang dimaksudkan ni
adalah orang yang menyediakan khidmat. Khidmat apa? Paham-paham je lah ya. Jadi apa yang berlaku, saya akan dibayar oleh tuan empunya badan yang berjumpa dengan tukang penyedia khidmat. Jadi tuan punya badan dia jumpa dengan tukang penyedia khidmat ni, dia akan datang kata, cik tolong saya boleh cik, saya geram sangat. Ini contohlah, contoh saya kasih ya. Dengan perempuan ni, dengan laki dia ni, tak boleh lah. Hai, habis saya punya pelanggan semua dia sapu. Saya meniaga situ 10 tahun. Tahu-tahu dia buka kedai tepi saya, pelanggan saya semua hilang pergi kat dia. Pakai barang tu, pakai barang. Boleh tak cik tolong saya? Tolong saya lah. Dia kalau pakai barang, saya cuma nak hak saya je, hak saya balik. Macam tu lah contoh. Dan nanti kalau kena tabur barang dekat kedai, tabur barang depan rumah ke, kata Abu Syafiq, saya akan dipanggil. Nanti sebabnya tuan empunya diri tak nak buat ke si? Dia tak nak tunjukkan muka dia dekat kedai tu ke kedai ni, malam datang tabur depan rumah orang, tak ada. Jadi nanti tukang penyedia khidmat ni akan hubungi saya. Saya akan datang depan owner. Owner ni lah yang customer ni. Dan nanti dia kata, ini perkenalkan, ni saya punya anak buah, dia yang akan tolong kamu. Ya, alamat dia boleh kasih, dekat mana kedai dia, rumah dia, macam itulah contoh. Dan saya ni akan pergi ke si tabur benda tu depan. Pada mulanya saya tak pernah terfikir pun yang saya buat benda ni adalah menganiaya orang. Pada saya, saya tabur je. Lepas tu dosa belakang cerita ni dua lah, yang tukang yang tukang penyedia khidmat, yang tukang perlukan khidmat. Saya cuma tabur je. Lumayan jugalah KC buat kerja macam tu. Eh ni KC, we are talking about tahun 80-an 90-an KC. Ha, dia bayar saya satu kali trip dapat $100. Siapa yang tak nak $100? Saya kerja angkat barang pun dapat $30 dari pagi sampai ke malam. Ha, ini datang tabur je dapat 100. Buatlah KC. Macam-macam tempat saya dah pergi, kedai orang, rumah orang. Saya pernah juga, antara perkara yang saya buat adalah untuk calit minyak dekat orang, tangan orang. Saya tahu siapa orang tu, balik kerja pukul berapa, pukul dekat mana, naik bas ke, naik bas nombor berapa, turun dekat mana. Saya dah beri informasi, ada gambar lagi. Okey, ni orang dia, kau kena cam. Minyak tu saya dah standby dekat jari. Naik bas, kalau ramai orang paling senang, jalan terlanggar sikit, terkena minyak tu dekat tangan dia, jadi. Memang dulu saya buat kerja ni, tapi sekarang dah tak buat lagi dah. Sebabnya, yang pertama, orang yang tukang penyedia khidmat tu dah meninggal dunia. Dahlah tak dapat panggilan telefon daripada dia. Tapi saya nak tanyalah kepada yang sedang menonton, adakah itu satu dosa yang saya buat? Sebab saya ni cuma menjalankan tugas yang disuruh. Bukan saya ada niat nak jatuhkan orang tu, nak binasakan orang tu. Cuma kerja saya letak apa yang disuruh letak. Saya tak tahulah, mungkin dia hantar hantu ke, dia hantar jin ke, jembalang. Tapi saya nak tanya, kalau betul saya salah, berdosa, saya nak mohon maaf atas perbuatan saya yang menjejas ramai individu. Harap kisah dapat tanyakan soalan ini kepada yang sedang menonton. Dari saya, Abu Syafiq. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah ya, daripada Abu Syafiq, yang kerja dia, dia kira macam, macam mana nak cakap eh, kira macam middleman lah eh. Dia hitman lah, hitman. Yang dibayar untuk melaksanakan the next step.
Step yang pertama, pelanggan jumpa service provider. Ya. Step yang kedua, service provider siapkan perkakas barang-barang yang diperlukan. Step yang ketiga, delivery of product. Jadi awak bersalah lah, awak termaktub dalam apa ni, lingkungan mereka yang bersubahat, yang membuat benda-benda macam ni lah. Jauhkanlah. Jauhkanlah, saudara. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Kami ucapkan terima kasih pada tim Mir Zafai, dari Malam Seram yang kita engage them. So everything went smoothly. So alhamdulillah tak ada masalah. Settle sudah kedua rumah kami. Dan thanks to agent Fry dan Mirza, you guys did a good job and I'm truly honored for having you guys settle our case. And semoga Allah panjangkan umur you all and murahkan rezeki you all, ya. InsyaAllah, amin. Saya berterima kasih pada Mirza dan Fai. Kita punya transaction daripada jual dan membeli rumah kita very very fast and it's very seamless. They have handled almost a transaction, the communication, discussion very 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 good and very professional. So I hope you guys really get them as your agent. They will actually do the justice for you. Ya, terima kasih kepada para pelanggan, antaranya juga geng-geng momok yang telah pun mendapatkan khidmat daripada penaja kita, hashtag Team Mirza Fai. Terima kasih kerana sudi mendapatkan khidmat mereka dan ramai yang berpuas hati dengan khidmat yang disediakan untuk jual beli hartanah. Dengan ini, tamatlah rancangan satu jam yang dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita, hashtag Team Mirza Fai, Mirza Subari 8383-2145 ataupun Fai Muni di 8333855. Ya, terima kasih. Kita kembali dengan beberapa lagi kisah sebelum saya akhiri Malam Seram sebentar nanti, ya. Tapi sebelum tu ada komen kat sini. Ini daripada dah lama tak dengar nama Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismail. Saya nak sentuh tadi tentang kisah yang dikongsi oleh pengirim bernama Abu. Perbuatan dia tu sebenarnya adalah perkara yang boleh membawa kepada dosa besar. Dia menjadi pengantara, Casey. Orang yang bersubahat, dosa dia lebih berat daripada orang yang melakukan dosa tu sendiri. Sebabnya orang yang bersubahat ini membantu untuk melaksanakan sesuatu. Kalau ada perompak, seorang tukang rompak, seorang lagi tukang lihat dekat luar. Tuan rumah dah balik ke belum, polis datang ke tidak. Yang tukang tengok tu walaupun dia tak curi duit, dia bersubahat, dosa dia besar. Bertaubatlah sebelum terlambat. Walaupun ada orang kata pintu taubat tutup pada usia sekian-sekian, saya rasa Allah ni maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Tak kisah pun kalau usia 70 tahun nak bertaubat, nak minta maaf, buatlah. Itu semua urusan Allah untuk maafkan kita ataupun tidak, bukan manusia. Saya ada kisah juga yang sama macam kisah kongsi tadi. Ada seorang lelaki ni, saya tak nak sebut tinggal mana, siapa nama, tapi dia samalah kerja dia macam tu. Bila dia nak meninggal, tak boleh meninggal, Casey. Nazak dia, Casey. Nazak dia berminggu-minggu, Casey, sampai saya dipanggil, kata Tuan Haji Ismail. Ya, nazak dia berminggu-minggu. Oh, ni seram ni. Okey. Jadi, untuk pengetahuan semua, kalau kita cakap nazak, maknanya waktu roh kita nak tinggalkan jasad, ditarik, waktu itulah.
kalau kita orang yang beriman kepada Allah, kita akan keluar dengan senang. Tak ada rasa sakit pun. Malah muka kita akan senyum. Tapi kalau kita ada, dia punya sakit tu, azab dia dahsyat kisi. Tak tahu macam mana nak dibandingkan. Sebab saya belum mati. Hai, sempat Tuan Haji. Dan bila cakap nazak, maknanya dia tarik, tengah sakit ni dia lepaskan, masuk balik dalam badan. Ha, maknanya tengah lepas, masuk balik. Sakit kan? Sakit. Kemudian dia tarik lagi, nak keluar ni, dia lepaskan, masuk balik dalam badan. Bayangkan nazak dia makan minggu kisi. Begitu sakit dia. Sebab apa? Masa muda dia buat benda sama macam si budak abu tadi tu. Jadi saya datang, saya cuba bantu dia. Bukan nak cakap saya ni expert. Apa yang saya buat, bukan saya yang buat. Saya ni pengantara. Saya minta pada Allah, hampunkanlah hamba-Mu yang banyak berdosa ni. Saya doa-doa, makan hari juga kisi. Akhirnya dia meninggal dengan izin Allah, bukan dengan bantuan saya. Jangan salah faham, saya bukan hero. Dengan izin Allah dia meninggal. Saya cuma berdoa saja. Tak boleh buat apa-apa dah kisi. Tarik lepas, tarik lepas. Nazak dia, azab dia. Jadi berhati-hatilah. Mungkin itu siksa dia dekat dunia. Kemungkinan itu siksa dia. Mungkin dekat akhirat dah tak kenalah siksa benda tu. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah daripada pengirim kita bernama Tuan Haji Ismail. Dah lama tak dengar. Cik Haji Ismail. Sempat tadi. Saya pun tak tahulah macam mana sebab saya belum mati. Semoga Tuan Haji Ismail umurnya panjang lah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey. Begitu jugalah dengan para penonton malam seram. Semoga usia anda juga dipanjangkan. Ya. Dapatlah terus kumpul lebih banyak pahala dan kita dapat iris segala dosa. Cik, iris. Sebelum tu, terima kasih pada anda yang sudi berikan sumbangan untuk Malam Seram. Ya, sumbangan sokongan anda kepada saluran ini memang amat KC hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada sumbangan-sumbangan yang KC terima. Nuraini, terima kasih Nuraini atas sumbangan anda. Cinta Tiayang, terima kasih. Emilia Jamaluddin yang berada di di US. Berada di US. Salam Ramadan semua. Alhamdulillah dapat join live. Ya, alhamdulillah. Di US baru-baru ini Presiden Joe Biden baru umumkan ya, mereka yang dah dapat dua suntikan vaksin boleh keluar, tidak perlu menggunakan pelitup. Oi. Ya, itu antaranya lah yang dah dapat vaksin. Jadi kalau saya boleh nasihatkan kepada para penonton yang berada di US, keluar gunakanlah pelitup. Kita pun tak tahu kan. Sekarang di India, di India, ya ampun, teruk kes di India semakin meningkat. Dan angka kematian kemungkinan boleh mencecah sehingga 3 juta. Dan bekalan oksigen yang tak cukup, ya, hospital yang dah tak boleh menampung. Di Singapura pun kes community semakin meningkat. Sebelum ni satu, kadang-kadang kosong, tak ada kes. Sekarang ni ada, sebelum tu berapa? 6, ada 3 dan ada yang berbelas. Ya. Jadi amat membimbangkan sebabnya community case di Singapura semakin meningkat. Jadi jauhkanlah kita daripada ya COVID-19 ini. Mazi, terima kasih sumbangan anda. Mazi, Nita Jasmine, terima kasih. Badawi Studio, terima kasih atas sumbangan anda. Kak Nur Kia Jones, assalamualaikum KC, geng-geng momok semua. Waalaikumsalam, vroom-vroom. Salam dari Shropshire, England. Oh, okay, selamat memandu pada Kak Nur Kia. Semoga selamat sampai ya ke destinasi.
Datuk Seri Wan Muhammad Amdan, Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada KC dan semua yang hadir malam ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Sedikit hadiah dari saya buat apa yang patut, ya, buat Awsam Mayan seorang $10. Terima kasih. InsyaAllah saya tidak akan pernah menghampakan, ya, mereka yang memberikan sumbangan. Yanti, Masya Allah, sumbangan anda, terima kasih Yanti. Dan sekali lagi kepada bro Datuk Seri Wan Muhammad Amdan, sumbangan anda, ya, sekali lagi jumlah yang tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadiah ini di atas nama semua ahli geng Malam Seram yang hadir malam ini buat KC dan Sis Fiza. Beli juada bersahur atau berbuka dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Ya, betul, eh. InsyaAllah saya doakan juga kepada bro Wan Muhammad Hamdan, semoga Allah mempermudahkan segala urusan dalam dunia ini dan ditempatkan bersama dengan mereka yang baik-baik lah, ya. Okey, yang ini seterusnya datang kiriman ini daripada Fitri. Okey, kisah Fitri jap, eh. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Fitri nak berkongsi tempoh hari tu bila? Tempoh hari baru-baru ini, eh, saya rasa. Tempoh hari, tapi email dia, okey, saya faham. Email dia dikirimkan beberapa bulan lalu lah, kan? Jadi tempoh hari itu tempoh hari beberapa bulan lalu, bukan baru-baru ini, eh. Saya harap maklum. Saya temankan ayah saya yang sakit di hospital. Dan ayah saya sedang baring di katil, dan kemudian ayah saya ni sampai terlelap. Saya pun terlelap buat seketika, Casey. Jadi kata Fitri ni lelaki, eh. Ya, ada Fitri perempuan, eh. Ada Fitri ni kira nama yang boleh digunakan kedua-dua belah jantina, kedua-dua jantina lah. Fitri ni seorang lelaki. Jadi apabila ayah saya tidur, saya pun tertidur, Casey. Memang saya nak temankan ayah lah pada malam tu, sebab keesokan hari saya tidak bekerja. Dan saya terbangun pada pukul 1 lebih pagi apabila nurse kejutkan saya untuk ke tepi sedikit, sebab nurse nak ambil tekanan darah ayah saya dekat tepi katil. Jadi saya bangun, nurse tu minta maaf. Saya pun tengok ayah tengah tidur nyenyak. Saya pergi ke kawasan tempat vending machine nak beli secawan kopi panas. Tengah jalan, tiba-tiba saya ternampak dekat ward sebelah ni lah, yang mana ada seorang pakcik ni ke atuk, agak tua ke si, dia tengah buat apa? Dia tengah duduk, badan dia tengah duduk atas katil, kemudian badan dia hayun kiri kanan, laju ke si, kuat. Saya tengah jalan ni ternampak, saya toleh tengok dia all the way sampailah saya lepas bilik ward pakcik misteri tu. Jadi saya beli air dekat kawasan dipanggil visitors corner, ada vending machine. Tengah tunggu air tu turun, tiba-tiba saya rasa dekat belakang macam ada orang. Casey, apabila saya toleh, terperanjat saya. Pakcik yang tadi tengah head banging, eh, badan dia swing kiri kanan, tengah duduk dekat belakang saya dekat kerusi dekat visitors lounge ni, dia tengah hayun badan dia. Saya ambil air saya, dengan segera saya tinggalkan dekat visitors lounge tu dan terus pergi ke bilik ayah saya, Kisi. Bilik ward ayah saya yang tengah masih lagi tidur. Sampai saya keluar, ayah saya keluar daripada hospital, saya macam, bila masa pakcik tu datang dekat belakang, eh? Tengah duduk ni, Kisi, dia boleh hayun badan. Siapa, Kisi? Tanta bukan orang. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ya, Malam Seram. Okey, kita telefon pemilik talian ini. Saya ada cerita pasal rumah guru silat. Boleh call saya? Oh, jom kita call, eh. Voice call. Hello, selamat malam seram. Hello, selamat malam, Kesi. Ya, siapa bercakap ni?
Don, daripada Kelang, Selangor. Oh, orang Kelang, Selangor. Anda kata ada kisah seram tentang rumah guru silat, eh? Ya. Silakan. Bising tak? Kalau bising, saya boleh jauh daripada kipas ke apa ke? Sekarang bunyi okeylah. Kipas tak kuat sangat, boleh. Okey. So, macam ni, Casey. Cerita ni dah lama dah, dalam 2 tahun lepas. So saya dengan kawan saya, kita pergi ke rumah tuan guru silat ni lah. Tapi rumahnya agak jauh sikit lah daripada kawasan saya, daripada rumah saya. So masa saya pergi tu kan, kan saya pergi tu bukan waktu malam ke si, waktu siang lah, waktu pagi. So waktu pagi tu dalam jam 5, jam 4 macam tu lah. Sebab saya ada program dengan dia. Kita nak keluar pagi. So saya dah sampai rumah dia awal pagi lah, kasi dalam pukul 5 macam tu. So saya dah sampai rumah dia. Rumah dia tu rumah teres, kasi. Tapi ada pagar lah, Mas. Pagar tu kita boleh nampak lah bagian dalam tu ada apa, ada kereta apa semua kan. So dekat rumah dia tu dalam ada pondok. Gelanggang dekat luar rumah, dekat depan. Okay. Masa saya nak panggil dia tu, saya nak panggil dia, saya nampak ada satu sosok putih tau, Casey. Dia tengah duduk. Terus saya ingat orang tau. Tahu tak, Casey, saya nampak apa sebenarnya, Casey? Saya nampak Encik Chong lah, Casey. Nampak Encik Chong tu tengah duduk, Casey. Nampak gula-gula lah. Dia duduk, tapi dia duduk eh. Macam mana? Duduk. Dia tengah duduk, tapi dia menghadap ke depan. Kita nampak dia tu daripada belakang. So saya cakap dengan kawan saya, itu orang ke bukan? Lepas tu kawan saya tengok, ni macam bukan orang, macam benda lain ni. So saya pun tak pasti lah. Kita nampak benda tu tak ada jauh sangat, dalam 10 meter, 20 meter macam tu lah. Sebab dia tengah duduk, so tak berapa nampak sebab gelap. Cahaya tu jauh, so nampak dalam benda. So kesimpulan dia tu memang saya tak wati, tapi memang tuan guru cilak lah. Dia jauh juga lah dia punya pembelajaran dia pasal silat ni. Saya pun tak dapat ikut juga cara dia cilak macam mana. Tapi yang betul, rumah dia tu memang ada penjaga. Tapi dia adakah dia guru silat anda? Ya, dia guru silat saya. Tapi saya tak pernah tahu rumah dia tu ada samping. Jadi sekarang kira anda dah boleh bersilat lah, eh? Tak juga ke si, saya pun nak habis. Belum tak habis. Jadi guru anda ni, dia boleh tahu tak kalau ada benda-benda gangguan ke, orang nak hantar ke? Dia tahu, tapi dia jenis tak kisah. Dia boleh bertapa ke si dekat mana-mana gunung. Dia bukan nak cari hantu. Dia bukan nak cerita tu dengan orang bertapa. Tapi dia kata setiap kali bertapa, ada je yang ganggu. Biasalah, dah masuk hutan dalam gua, mana tak kena ganggu seorang-seorang. Dia belajar sampai ke Jepun. Dia belajar silat sampai Jepun? Ini persilatan apa? Nama persilatan ni? Silat. Dia tak bagi tahu lagi ni, tapi dia bagi tahu masa dia belajar dekat Jepun. Dia kata dekat Jepun, sejarah Jepun, Musashi Miyamoto tu dia pernah fight dengan Hang Tuah. Ini another level, eh. Terima kasih dan selamat malam. Itu yang saya terkejut tu. Seram. Malam seram gitu. Terima kasih, Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Guru menuntut ilmu jauh sampai ke Jepun, eh? Ya. Dan kisah tadi, terima kasih atas perkongsian pengalaman penampakan gula-gula dekat kawasan depan rumah guru. Okey, terima kasih sekali lagi. Yang ini Emilia Jamaluddin, terima kasih sumbangan anda sekali lagi. Saya akan tetap gunakan pelitup walaupun vaccinated. Oh, anda dah dapat vaccinated, eh? Sini ramai yang tak bijak, Casey. Dah lah, tak bijak, eh? Ini beralah sikit lah, eh, saya. Walaupun saya bebas nak cakap apa,
saya gunakan perkataan yang lain sikit lah eh. Dahlah tak bijak eh. Sombong. Dan ahli politik hanya nak sedapkan telinga saja. Memang azab bila tak dapat bernafas. Don't take life for granted. Ini berkenaan dengan di US kan. Joe Biden dah berikan kebenaran siapa yang dah vaccinated, eh, dapat suntikan vaksin tu, boleh keluar tanpa menggunakan pelitup. Tapi tepat halayak ramai yang terlalu ramai orang digalakkan untuk gunakan pelitup lah. Sekarang ni kes COVID seluruh dunia seram eh. COVID ni macam tak pergi eh. Apa nak jadi dengan kita semua? Betul eh, ada yang belum masih belum lagi dapat pulang ke rumah ya, ke Malaysia. Ada yang masih rindu ibu dan ayah, rindu suami, isteri. Ya Allah, kalau saya ada ilmu eh, ilmu teleport, saya bawa satu-satu balik tengok isteri dengan anak-anak. Sedihlah eh. Okey, yang ini pengalaman seterusnya saya nak kongsi datang daripada mana tadi? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nuraini. Saya nak berkongsi pengalaman seram saya. Yang mana saya ni dulu adalah belajar sesuatu dan saya cuba gunakan apa yang saya belajar untuk buat sesuatu perkara ini. Di Nuraini kata saya menyesal. Begini pengalaman saya. Harap KC bacakan. Jom. Waktu tu saya diajar oleh pak cik saya. Katanya untuk membaca surah-surah berikut ini sekiranya terasa perasaan seram. Kadang-kadang kita tengah duduk seorang-seorang, tiba-tiba rasa meremang. Rasa meremang ke sih? Rasa macam ada orang dekat belakang, rasa orang dalam bilik tengah tidur dengan kita. Pak cik saya cakap, baca surah ni. Kemudian dia ada tulis tulisan Rumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, aku berlindung dari awan, awan yang ketujuh. Macam itulah eh, saya tak nak baca semualah. Okey, adalah eh, dia ni saya rasa kata-kata kiasan. Dan Casey, apa yang berlaku? Pak cik saya cakap, yang pak cik ajar kau ni bukan saja pendinding. Bukan. Dia juga boleh digunakan kalau ada yang datang nak menyerang. Maksudnya kalau ada orang hantar kan, bukan pendinding setakat digunakan dan dibiarkan. Jadi saya dah belajar benda tu. Kertas tu saya bawa ke mana-mana saya pergi. Sampailah pada satu malam, saya ni pergi dekat sebatang pokok depan rumah saya. Pokok ni memang famous. Orang cakap nampak tu lah nampak ni, tapi sejujurnya saya, kata Nuraini, dah tinggal situ lama, tak pernah pun ternampak benda yang selalu diceritakan oleh orang-orang lain yang tinggal dekat kawasan rumah saya. So saya pergilah dekat pokok tu. Saya pergi, kemudian saya baca. Baca ada surah tu, kemudian saya sebutlah dekat bawah tu yang bahasa Rumi tu. Sebut, sebut, sebut. Kemudian saya kata, aku cabang kau keluar daripada pohon ni. Saya pun tinggalkan, kemudian masuk lift balik rumah. Masalahnya mula timbul bila saya dekat dalam rumah. Casey, sejujurnya benda tu ikut saya balik, Casey. Dia masuk rumah, dia beranak pinak dalam rumah saya. Saya tak tahu nak buat apa, Casey. Nak panggil, ya pada waktu itu eh, nak panggil bantuan ustaz. Tak tahu macam mana nak dapatkan ustaz. Ya, pada waktu itu memang tak boleh keluar kan, kerana mungkin COVID lah eh. Tapi saya juga memerlukan bantuan dan akhirnya saya bawa benda tu, iaitu barang saya seperti televisyen dan sebagainya, pergi ke rumah ustaz untuk saya berubat. Memang Casey, memang betul. Dan ustaz cakap dekat saya selepas habis sesi merawat, ustaz cakap, Nuraini, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu dia eh. Kalau kail panjang sejengkal, maknanya ilmu yang Nuraini tu belajar daripada pak cik dia tu, saya rasa mungkin peratusan tu 1% je lah eh, daripada ilmu yang lain. Tapi itulah eh, dia belajar, kemudian dia cubalah eh,
kan, dia ada power. Eh, pokok, dengar sini eh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia cuba baca kat pokok tu, dan dia cabar. Kalau berani keluar. Yalah, eh. Kenapalah? Baca-baca kau pergi kat pokok cabar. Cubalah jangan buat benda macam ni. Yalah, harap Nuraini belajarlah eh daripada kesilapan yang dilakukan. Okey. Okey, yang ini daripada pengirim kita. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Eh, ni dah call tadi eh. Okey. Yang ini, KC apa khabar? Khabar baik. Saya suka dengar Malam Seram. Malam Seram memang hebat. Dan saya suka dengar Malam Seram. Malam Seram memang hebat. Kadang-kadang kadang-kadang anak-anak saya duduk menyangkung sebelah. Ni prank ni. Kadang-kadang anak-anak saya duduk menyangkung sebelah KC. Harap jangan marah ya. Smiley face. Saya rasa mungkin typo lah eh. Menyangkung mendengar KC, bukan sebelah KC. Kamu jangan main-main. Apa menyangkung sebelah saya? Menyangkung mendengar KC maknanya menunjukkan betapa semangat dia mendengar saya bercerita. Eh, janganlah. Ni. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Okey, jom kita last call. Kita hubungi seorang lagi pengirim. Jom. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Selamat malam seram. Selamat malam seram, Wizi. Siapa bercakap ni? Ini Man daripada Kulai Johor. Oh, orang Kulai eh. Jadi Man, yeah. Dekat Johor ada bazar pasar malam tak? Ada ke si ada. Wah, oh, alamak, bestnya eh. Ada ada jual makanan sedap-sedap lah eh. Wah, alhamdulillah semuanya ada. Alhamdulillah, sokonglah peniaga-peniaga untuk semoga mereka juga ada rezeki tambahan insya-Allah eh. Baik Man. Insya-Allah. Pengalaman anda yeah. Tentang apa ni? Silakan Man. Tentang okey Man cerita dari mula dan pendekkan je kasi ya. Silakan. Okey Man bekerja sebagai sukarelawan Malaysia jaga bangunan kerajaan. Okey. 3 tahun lepas Man baru masuk. Jadi pendekkan cerita ada checkpoint yang kena tulislah macam kalau security pakai kunci untuk checkpoint tu kunci jam apa semua tapi kalau Man punya kerja dia pakai tulis buku dia dah sediakan dekat checkpoint. Okey satu hari tu Man pergilah pukul 2 pagi Man punya giliran untuk ronda. Lepas tu checkpoint yang kedua tu bangunan tu baru nak naik kan. Jadi ada satu tiang tu menghadap ke tangga. Jadi Man pun ambil lah buku tu untuk tulis Man punya laporan lah. Jadi dalam Man tengah tulis tu dengan mata Man ni boleh nampak sebelah kanan ni tangga. Man nampak bayang hitam ni turun dari tangga. Ish. Man cakap nak tengok ke tak nak. Nak tengok ke tak nak. Jadi Man geling je mata. Kali Man nampak benda hitam besar berbulu mata merah tinggal turun dari tangga lah. Jadi tak lama tu Man tak apalah Man tutup buku tu. Man letak balik Man terus jalan je lah tinggalkan tempatnya. Itu je lah cerita Man kasi. Terima kasih Man sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akhiri Malam Seram. Jumpa anda esok malam untuk konten eksklusif. Ya, yang sudi melanggani konten berbayar, terima kasih. Jumpa anda esok. Tapi sebelum tu, saya ternampak ni daripada pengirim kita. Assalamualaikum, Kisim. Waalaikumsalam. Kata beliau, saya nama Syurah. Saya nak bertanya pada Kisim dan yang sedang menonton. Beberapa hari yang lalu, saya pernah dengar Kisim beberapa kali suara apa? Saya terdengar beberapa hari yang lalu suara arwah ibu saya. Arwah ibu kedengaran seperti sedang beri salam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, wajib tak saya menjawab salam tu? Itu saja, harap dapat bantu saya sebab saya dah dengar lebih kerap daripada biasa. Rumah saya okey je. Tak ada apa-apa pun. Cuma pertanyaan saya ni tentang suara tu bagaimana? Terima kasih pada semua. Jangan lupa tinggalkan komen. Kata beliau ni terdengar orang beri salam. Kan? Assalamualaikum. Sekarang dia dengar suara orang tu macam suara arwah ibu. Persoalan dia, wajib tak dia jawab salam daripada suara misteri itu? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.